Hari ini tanggal 24 Januari 2016, kami anggota Jaguar diberi oleh pimpinan sebuah tempat untuk menunjang operasional Jaguar. Basecamp ini diresmikan oleh Bapak Kapolresta Depok. Berikut Bapak Kapolresta Depok juga menghadirkan tokoh masyarakat berikut pejabat utama di Polresta Depok. Diharapkan dengan adanya Basecamp Jaguar ini, kita lebih memacu diri, bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih sulit ke depan. Malam ini seluruh anggota Polresta Depok dikumpulkan berikut jajaran garnisun untuk melaksanakan operasi narkoba. Kami tidak diberitahu di mana letak kita yang akan operasi, namun kita sudah diberi sebuah peta dan keberadaan tim Jaguar di lokasi tersebut. Oke, jelas ya. Jadi siapa yang lantai dasar, pintu pertama, pintu kedua. Selanjutnya, tim gabungan Polresta Depok segera mengarah ke lokasi. Ternyata kita mengarah ke Cibubur di sebuah tempat hiburan. Satu atau jalan? Siap. Jalan ini? Ya. Jalan satu. Ayo langsung naik gitu. Ya, siap. Satu di sini. Mana siapa? Ayo, siapa yang di dua? Yang pertama datang adalah tim Jaguar dan Sat Narkoba Polresta Depok. Langsung melaksanakan penggeledahan di tempat-tempat, di kamar-kamar yang diduga ada peredaran narkoba. Selamat malam. Maaf, ada pemeriksaan dari Polresta Depok. Dinyalakan lampunya bisa nggak? Bisa, Pak. Coba dinyalakan sebentar. Nggak apa-apa. Coba dibuka. Ini meres ya, Pak ya? Meres dibawa ke toilet. Dibawa ke toilet aja, ya. Hah? Dari sini? Ya, nanti. Jangan diminum lagi ya. Ayo, kita turun dulu nih. Kita turun dulu. Maaf, ada pemeriksaan dari Polresta Depok, Pak ya. Diperiksa dulu. Silakan bawa berdiri. Ini tasnya. Diperiksa ke tasnya. Tasnya diperiksa. Dibuka. Silakan. Coba. Mau dicekurin? Cekurin? Hah? Datang. Barang-barang tolong dibawa. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti kalau nggak selesai, kita balik. Kita lakukan pengecekan ke setiap kamar, sudut ruangan tersebut. Akhirnya, seluruh pengguna tempat hiburan itu dilakukan cek urin. Ini sesuai dengan perintah pimpinan, di mana-mana yang ada indikasi sarang narkoba di rahasia, termasuk di depo ini, di salah satu karaoke di Cibubur, kita rahasia dan sekarang menunggu cek urin daripada pengunjung karaoke tersebut. Yang nama siapa? Ini ya. Itu positif apa, Pak? Yang nama siapa? Ini ya. Itu positif apa, Pak? Coba cek ke sini. Sini, Neng. Cek ke sini lagi. Saya masuk ke dalam. 2 bulan yang lalu. Apa? Oh, make. Bawa barang gak? Enggak. Aku udah minum obat. Sudah semua. Biasa, rubah-rubah sih. Saya tanya apa? 2 bulan lalu. Pakai apa? Sabu. Inek. Ini hasilnya apa? Inek atau apa? Sabu. Iya.
ini diperiksa setiap kali. Kalau dua kali itu artinya saya tidak mau terjadi kesalahan kan? Aku 2 bulan yang lalu emang aku diperiksa. Kalau 2 bulan lalu tidak ada obat-obat amfetamin, obat narkotik itu bisa sampai dalam tubuh ini. Pasti dalam waktu ini. Nanti kita bicara aja dengan dokter ya, kita dengan dokter ya. Yang jelas kita akan kita. Tapi dia diperiksa dulu di tubuhnya dia. Tuh, silakan kalau tubuhnya dengan Polwan. Nanti kamu dulu di situ ya dengan Polwan ya. Ikutin sama anggota-anggota. Tunggu. Ya ternyata pengunjung yang tadi begitu dia bisa buang air kecil positif dia memakai jet aditif. Ini mas, pakainya kapan? Pakainya kapan? Udah 2 hari yang lalu. Ya ikut. Ya. Kenapa? Jadi ekstasi mas. Kedua orang tersebut akhirnya dibawa ke Polresta Depok. Kegiatan ini adalah perintah dari Polda Metro Jaya. Secara bersama-sama, jajaran Polres yang ada di Polda Metro Jaya secara serentak melakukan razia narkoba. Oke, kita langsung keluar. Setelah kegiatan razia narkoba, tim Jaguar melaksanakan patroli mandiri.